Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Minggu lalu itu kita udah ke NG, kita udah melihat keadaan di sana bagaimana. Nah, sekarang pembahasan hari ini itu membahas tentang mau proker apa aja yang kita adain buat di KKN hari ini. Di KKN sekarang. Silakan dari teman-teman. Put, biar masuk ya Put. Jadi kalau aku sendiri sih mau ngadain program kerja ekowisata gitu Put. Kalau gue kayaknya nyaranin ini deh, manajemen media promosi. Izin masuk ya teman-teman, kalau aku sih sarannya program kerja KW. Boleh tuh kayaknya, ya gak sih teman-teman? Iya boleh. Pas banget nih sama Marigold ya. Program kerja ekowisata akan memaparkan hasil kerja proker kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Jayanti Ayu. Baik, makasih Nak. Jadi alasan kenapa ngambil program kerja ekowisata ini, kita lihat dari situasi dan kondisi yang ada di Taman Wisata Marigold itu sendiri ya, yang dimana kondisinya itu kan taman wisata yang memanfaatkan lingkungan alam di sekitarnya. Jadi ekowisata ini cocok dijadikan salah satu program kerja untuk KKN kita. Ini ada tempat sampah organik dan anorganik agar masyarakat atau pengunjung dapat teredukasi dengan sampah-sampah sehingga tidak membuang sampah sembarangan. Jadi sampahnya itu tidak tercampur. Baik, selanjutnya itu dan merupakan program yang terakhir yaitu edukasi tanaman ya. Di Taman Kincir Marigold sendiri sangat minim mengenai edukasi tentang tumbuhan sendiri. Maka dari itu kami dari kelompok KKN tersebut berinisiatif untuk mewujudkan edukasi dengan flashcard yang dimana isinya itu mengedukasi tentang tumbuhan tersebut seperti nama Latin, nama bahasa Inggris. Untuk tempat sampahnya kami menyebarkan di beberapa area, yaitu ada 4 area, di atas 2 dan di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya kedengeran jelas nggak teman-teman? Jelas ya. Oke, baik, alhamdulillah kita udah berkumpul lagi nih di Zoom kali ini. Dan pertemuan kali ini tuh ada beberapa agenda yang memang penting kita bahas. Agenda yang pertama itu adalah agenda perkembangan, pemaparan perkembangan dari setiap proker yang sudah dijalankan, yaitu dari proker manajemen promosi, dari proker webinar, dan juga dari proker workshop. Jadi sebenarnya di sini tuh kita tuh nge-manage, yang pasti kita bikinin logo, terus kita merapihkan feeds Instagram, terus juga kita kasih aset digital berupa foto-foto yang proper, dan kita juga membuka webinar ini untuk umum ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa apapun itu bisa mengikuti webinar kita yang kita adakan pada tanggal 25 Oktober 2021. Ini adalah foto-foto yang memang dari hasil before afternya setelah di edit dan sebelum di edit ya. Dan foto ini itu bertujuan untuk ditempatkan di media promosi atau manajemen promosi yang tadi Sadil sudah jelaskan, itu ditaruhnya di Instagram. Dan juga nah, Marigold Garden ini terletak di Desa Tambelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Ikon dari tempat ini adalah kincir angin loh guys. Di sini terdapat 18.000 kincir angin. Wow, banyak banget ya. Dan di sini juga terdapat banyak spot foto yang menarik loh. Jadi cocok banget untuk kamu yang suka foto-foto. Silakan Pak Yung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Mas Rizky sudah semua dijabarkan untuk mulai A sampai Z, mungkin teman-teman sudah mendengar. Teman-teman semuanya, saya Putri Trisna Wulandari, merupakan salah satu anggota dari kelompok program kerja kewirausahaan dalam KN Pariwisata Unsika 2021. Nah, program kerja kewirausahaan ini program kerja, salah satu program kerja yang ada di KKN kami. Judul program kerja ini yaitu peningkatan kewirausahaan melalui penjualan merchandise serta peningkatan promosi melalui channel Instagram di destinasi wisata Marigold Garden di Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Nah, kewirausahaan itu apa? Kewirausahaan itu merupakan sebuah proses untuk menjalankan bisnis untuk meningkatkan nilai ekonomi tempat tersebut atau lokasi tersebut. Baik, selanjutnya saya Ristiana Yutadiwi. Di sini saya akan menjelaskan tujuan umum dari program kerja kelompok kami. Tujuan umumnya yaitu kami ingin membantu meningkatkan kembali pendapatan dan membuka peluang usaha di Marigold Garden serta mempromosikan wisata Marigold Garden melalui Instagram. Untuk selanjutnya yaitu ada hasil dari pelaksanaan proker